بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada malam ini. Lama kepada yang baru bertandang ke pondok kami ini yang tidak seberapa ni, kami namakan Darul Haifa. Darul Haifa ni rumah kecil lah. Haifa tu dia kecil je Ustaz. Rumah cute lah. Jadi apa orang kata, keselamatan dululah. Pintu ada dua kat sini, macam pergi ke dewan pula. Pintu ada dua kat sini, and then yang siapa bilik air sebelah ni lah, perempuan boleh masuk bilik air di belakang ni, lelaki boleh pergi ke dapur. Baik, Alhamdulillah, pada malam ini sebenarnya kami ikhwah di Darul Haifa ini lama dah tak ada program di sini. Bulan puasa sekali pun tak ada. Sebelum bulan puasa adalah sekali dua. Dan Al-Fadil Ustaz Muhadir, kita kena panggil Syekh dia hari ini. Sebab dia baru birthday 40 tahun. Orang umur 40 tahun dah boleh panggil Syekh. Dia tradisi orang Arab, orang umur 40 tahun dah boleh panggil Syekh. Jadi Syekh kita, Syekh Muhadir, lama dah tak bertandang ke sini. Semenjak dia jadi selebriti TV, keluar TV dari rumah kita ni susah sikit lah. Gua usah lah. Sibuk, Alhamdulillah. Jadi Al-Fadil Syekh Muhadir, InsyaAllah akan sambung balik kepada ikhwah-ikhwah yang dah beli kitab Safinatun Najah tu. Yang dah kata bila nak khatam Safinatun Najah Ustaz Mahathir ni, tak khatam-khatam lagi ni. InsyaAllah Ustaz Mahathir akan bulan 8 ni, insyaAllah kita akan cuba pederah lah orang kata. Pederah sebab Ustaz Mahathir ada kitab baru lagi yang dia syarah yang lebih dalam lagi Safinatun Najah tu. Jadi yang ni kita perhabis dulu, yang dah beli tu kita perhabis dulu. Jadi kurang-kurangnya orang kata secara umum tu dah faham. And then kemudian kita buat yang Ustaz Mahathir punya, apa, Syekh Mahathir punya syarah yang lebih dalam. Jadi malam ini asalnya majlis hari raya, tapi kita tak mau majlis hari raya jumpa-jumpa makan-makan. Kita makan apa, fizikal, kita makan juga spiritual, zahir dan batin. Itu. Jadi kalau makan-makan ni lebih kurang sama dengan apa, lembu, kerbau semualah. Jadi makan-makan ni kan. Jadi kita makan pun makan, tapi kita tambah lagi dengan majlis tazkirah, tausiah, rekah saja. Mungkin dalam setengah jam macam tu Syekh kita bagi, tak ada kita apa yang Syekh Mahathir nak sampaikan untuk peningatan kepada kita supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan Alhamdulillah pada malam ini bonda saya pun ada datang dari Kelantan. Bonda Tengku Rakiah ada, dan Alhamdulillah lah, dia jarang datang, dia duduk Kelantan. Tapi malam ini dia kebetulan ada di Kuala Lumpur, saya jemput juga dia insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Syekh Muhadil bin Haji Jul As-Sanari. Fadal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا ببصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين
وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين تمسكلي saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di Darul Haifa yang sangat barakah ini. Ada orang katakan Ustaz datang ke sini bawa barakah. Sebenarnya bukan bawa barakah. Saya ambil barakah tempat ini. Sebab itulah Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hassani al-Makki. Beliau ketika membicarakan tentang Al-Isra' wal-Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' itu baginda bukankah berhenti di lima tempat. Nah, yang pertama sekali dekat Taibah. Jibril mengatakan anzil fasalli, turun dan solat. Kemudian dekat Tursayna, turun dan solat. Kemudian dekat Madian, turun dan solat. Kemudian Baitul Laham, Hebron, turun dan solat. Dan akhirnya dekat Bait Al-Muqaddas. Kenapa Nabi turun di lima tempat ini? Kerana tempat ini adalah tempat yang barakah. Maka pergilah ke tempat-tempat yang barakah. Dan Nabi adalah orang yang sangat barakah. Lalu Nabi memberikan dan menambahkan barakah di tempat itu. Itulah luarnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang percaya dengan konsep barakah. Mudah-mudahan kita jangan jadi golongan yang memusuhi tentang barakah-barakah sebegini. Tidak percaya dengan orang yang punya barakah. Tempat yang ada barakah, hari yang ada barakah, kitab yang ada barakah, zikir-zikir yang ada barakah, tidak percaya mereka ini. Nah, kita tidak cerita panjang tentang benda ini, serahkan urusan mereka kepada Allah. Cuma kita mohon jangan kita diharamkan oleh Allah daripada mendapat keberkatan para masyayikh kita ini. Karena kita yakin bahawa dalam ramai-ramai Nabi dan Rasul, kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia dan paling tinggi? Kenapa? Al-Imam Abdul Rahim Al-Bura'i, beliau sebutkan apa? La in kana Ibrahim khussa bi khullatin, fahadha an-nabiyyu utiya hubbahu wa qurbah. Wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman, fa ahmaduhu jaza sab'a fahtaraqa hujba. Wa in فجر الينبوء موسى من العصا فأحمد أروى من أنامله رغبة وإن كلم الأموات عيسى بن مريم فأحمد في يمنه سبحت الحسبة. Kalaulah Nabi Ibrahim dipilih menjadi Khalilullah, Nabi Muhammad lebih lagi menjadi Habibullah. Kalau Nabi Musa bermunajat dengan Allah di mana? Bukit Tursayna, dekat dunia. Nabi lepas tujuh petala langit. Langit pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelapan naik ke Sidratul Muntaha, yang ke-9 Mustawa, yang ke-10 Al-Hadrah Al-Qudusiyah, Malaikat Jibril sampai ke langit yang ketujuh sahaja. Hatta hadzal had ya Rasulullah, sampai tahap ini sahajalah ya Rasulullah saya temankan tuan. Nabi mengatakan apa? Ya Jibril, bukan saat ini seorang teman meninggalkan temannya. Walhal tadi perjalanan Isra dan Mi'raj sampai ke sini, ikut saya, kenapa tidak sekarang ini? Nabi mengatakan, Malaikat Jibril mengatakan, "Lau khatawtu khutwatan laharaqtu." Kalau aku melangkah satu langkah, pasti aku akan terbakar. "Wa ma minna illa lahu maqamu ma'lum." Tidaklah daripada kita melainkan setiap seorang punya akan maqam-maqam ataupun punya kedudukan yang tertentu. Masya Allah. Ni Nabi punya maqam yang tertentu ini, siapa yang paling tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Kalau Nabi Musa pukul batu keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Arab, Bani Israel, maka
Nabi tidak perlu pukul batu. Masya Allah, celup tangan yang mulia dekat midak tempat duduk dan keluarkan subhanallah. Air memancar-mancar daripada jari Nabi yang mulia ini. Dalam riwayat menyebutkan tidak kurang 300 para jurid minum air ini dan berwuduk. Minum dengan kenyang. Ada riwayat mengatakan 1,000 para jurid. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sehingga ulama katakan air apa yang paling afdal. Ada yang katakan air zam-zam, ada air sungai Nil dan sungai Tigris dan Euphrates. Ada yang katakan air hujan pada malam Jumaat. Al-Imam Al-Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah fi syarhi Al-Shama'il Al-Muhammadiyah, beliau katakan jumhur ulama' mengatakan air yang paling afdal air tadi itu. Sebab dia keluar daripada siapa? Susuk Nabi yang paling mulia. Bukan Nabi dan Rasul yang paling mulia faqat. Tidak. Tetapi makhluk yang paling mulia alal itlaq. فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. الإمام البصيري سبت demikian. Kemuncak kepada ilmu mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tetapi baginda adalah makhluk yang paling baik, paling mulia alal itlaq. Mengalahkan para Nabi dan Rasul, malah mengalahkan para malaikat itu sendiri. Sebab itu Al-Imam Al-Busiri menyebutkan bushra lana ma'syara al-islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Suatu kegembiraan daripada Allah, pertolongan yang tidak mungkin akan dikalahkan, digoncangkan bila ketika Allah memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi akramir rusuli, rasul yang paling mulia, kunna akramal umami, kita yang menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena itu, berbicara tentang insan, ada insan yang mulia. Berbicara tentang tempat, ada tempat yang mulia. Kenapa tempat Makkah itu kalau solat di tanah haram, itu sekali solat itu lebih baik daripada 100,000 solat di tempat lain? Kenapa? Sama juga tanahnya, sama juga tempatnya, sama juga datarannya. Nah, tidak ada sengit, tidak ada lebih. Tetapi kenapa lebih? Malam Lailatul Qadar itu kenapa dipanggil sebagai ketua pada seluruh malam? Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, beliau katakan berbicara tentang tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Makkah al-Mukarramah. Berbicara tentang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbicara tentang malaikat, malaikat Jibril alaihi salam, walaupun khilaf. Di dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam al-Imam al-Marzuqi, Syekh Muhammad Omar Nawawi al-Bintani, beliau katakan khilaf ulama. Ada yang katakan malaikat Jibril paling mulia, ada yang katakan malaikat Hamalatul Arshi yang paling mulia. Itu khilaf, tapi jumhur mengatakan malaikat Jibril alaihi salam. Berbicara tentang kitab, kitab Al-Quran yang paling mulia. Berbicara tentang lembah, lembah Baitul Laham Hebron yang paling mulia. Berbicara tentang bulan, bulan Ramadan. Berbicara tentang hari, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Berbicara tentang malam, Lailatul Qadar. Berbicara tentang cincin, cincinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita nak ambil ijazah cincin dengan masyayikh kita, dia akan sarungkan macam tangan saya ni, sarung dengan terbalik lagu ni. Lepas itu syekh kita akan minta baca 7 kali untuk Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tongkat, kalau tongkat, minta ijazah dengan tuan guru kita, ada ijazah pakai tongkat ya. Orang umur 40 tahun eloklah pakai tongkat. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ketika umur beliau 40 tahun dah pakai tongkat. Orang tanya, ya tuan guru, tuan guru sakit kaki ke apa ke? Dia kata, tak, saya pakai tongkat ini kenapa? Sebab untuk aku ingat kepada mati. Sebab kafa bil mauti dhikra, cukuplah ingat kematian itu adalah satu peringatan yang baik untuk kamu. Masya Allah. Berbicara tentang
kitab iaitu kitab Al-Quranul Karim. Nah, demikian disebut dalam kitab tadi, bermakna setiap hari itu ada hari yang mulia, malam ada yang mulia, tempat ada yang tempat mulia. Samalah juga dengan orangnya. Sebab itulah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah percaya pada konsep barakah ini. Nabi pergi ke lima tempat tadi sebab lima tempat tadi adalah mulia dan Nabi menambahkan kemuliaan padanya. Sebab itulah hadirin, saya hadir kat sini bukan saya bawa barakah, tapi tempat ini sudah barakah, alhamdulillah. Ramai masyayikh yang datang dekat sini nah. Kalau syaikh datang dekat sini itu bermakna tempat itu barakah. Tempat itu akan memberkati tempat-tempat yang lain. Malah lagi kalau di situ dibicarakan Al-Quran, dibicarakan tentang kehidupan Nabi SAW, baca maulid dan sebagainya. Al-Imam As-Sayuti sebut dalam kitab Al-Khasail, syarah kepada kitab Syama'il, ma min baitin أو مسجد أو محل يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا حفت الملائكة ذاك المكان وعمهم الله بالرحمة والرضوان. Tidak dibacakan di satu tempat masjid ataupun rumah akan maulid Nabi. Cerita tentang maulid lah. Sama ada kita cerita berbicara tentang ceramahnya ataupun baca murdah, burdah ataupun madaihnya. Nah, itu juga membicarakan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Maka Allah akan bagikan malaikat menaungi rumah itu, nah, kerana kawasan itu. Dan wa'ammahumullahu birrahmati warridwan. Kawasan sekitar Batu Muda ni, Batu Muda kan ni? Kampung Batu Muda ni termasuk pasal malam yang lalu tadi tu, kena juga kawasan itu dengan barakah. Nah, sebab itulah insyaAllah Darul Haifa ini insyaAllah mudah-mudahan dipandang oleh Allah dan dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tolong jangan panggil saya syekh ya. Tuan, walaupun sahibul bait tadi kata syekh. Tolong panggil saya ustaz pun tak apa dah nak. Siapa panggil saya syekh akan datang, saya tak datang lagi ke Darul Haifa. Sebab rasa tak layak dipanggil syekh ini dah. Memang umur dalam 3 hari lepas dah masuk 40 tahun. Masya-Allah. Terasa kita ni Imam Syafi'i ni ketika umur 40 tahun beliau dah pakai tongkat walaupun beliau tak sakit. Kenapa nak ingatkan akan akhirat? Orang yang ingat akan akhirat maka dia akan boleh channel dirinya kepada dunia ini. Silakan dengan dunia, tetapi dunia zindagi hai bahut mukhtasar, lakin akhirat zindagi hai hamesha hamesha. Dunia ini tempat tumpangan buat sementara sahaja, akhirat itu kekal abadi. Nah, karena itulah hadirin, Allah bagi kita umur ini sebenarnya untuk jadikan modal untuk kita pergi kepada akhirat. Lidu lil mauti wa banu lil kharabi liman nabnu wa nahnu ila turabi. Kematian ini adalah, kehidupan ini adalah untuk kematian. Memang benar, sebab no one is immortal. Tidak ada seorang pun yang akan hidup di dunia ini everlasting, melainkan nanti akan merasai satu peristiwa yang sangat besar dan dahsyat, iaitu atas nama kematian. Dan kehidupan yang sebenar bermula selepas kematian itu. Jangan dilihat 6 kaki bawah tanah itu dengan lebarnya 3 kaki itu sempit, kita mengatakan dunianya sangat sempit. Jangan. Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani, beliau sebut dalam kitabnya Tanbih Al-Mughtarrin, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jangan kamu keliru, terpesona, tertipu dengan ketenangan di atas kubur. Siapa tahu orang dalam kubur itu sedang merana dan sangat memerlukan pertolongan daripada orang yang hidup. Ha, karena itulah kehidupan kita setiap hari itu gambaran kepada kematian. Kita bangkit daripada tidur itu adalah namanya kematian. Sebab itu Nabi katakan, An-naumu akhul maut.
Tidur itu adalah saudara kepada mati. Bila bangkit daripada tidur, itu adalah gambaran kepada kita bangkit nanti untuk pergi ke padang mahsyar. Dan bila kita hidup, itu bermakna kehidupan. Ini bermakna kehidupan oleh sementara di sini. Tetapi kita ingat nanti akan hidupnya baqa dekat dunia yang tidak akan ada fana lagi, iaitu negeri akhirat nanti. Itulah kita lihat. Dan apa yang berlaku di sekeliling kita itu, kita melihatnya dengan pandangan tauhid, supaya kita tahu itu punyai pengajaran yang besar dalam kehidupan kita. Tuan guru kita yang sangat kita kasihi dan cintai, malah tidak keterlaluan kalau saya katakan beliau adalah orang yang paling alim sifat 20-nya dalam negeri Malaysia ini. Beliau permata ahlu sunnati wal jamaah, telah meninggalkan kita. Begitulah yang dikatakan kehidupan. Setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia. Tetapi bagaimana kita gunakan umur kita ini untuk memberi manfaat kepada yang lain. Lihat kepada kematiannya. Sebab apa? Manusia itu akan dilihat bagaimana matinya nanti. Kalau matinya itu disukai orang ramai, ditangisi, kemudian dihadiri, itu tanda Allah kasih padanya. Orang yang Allah kasih padanya, Allah akan tajallikan kasih sayang itu kepada manusia yang lain. Sehingga manusia yang tak kenal pun, ataupun yang kenal tapi duduk jauh, kenapa sanggup datang berbondong-bondong untuk memberi penghormatan yang terakhir, walhal mungkin bukan gurunya, tetapi mencintai dan mengasihinya. Siapa yang limpahkan kasih sayang itu dalam hati sanubarinya dan dalam hati nuraninya? Hati kita ni ada satu hati namanya hati sanubari. Sebab ada satu buah namanya sanubari. Buah tu namanya sanubari. Bentuk buah tu macam hati kita ni. Sebab itu hati ni disebut hati sanubari. Ada lagi satu hati yang itu lebih penting. Itulah namanya hati nurani. Itu yang kita nak cahayakan. Kerana kasihnya Allah kepada hamba, lalu Allah katakan, ya Jibril, inni uhibbuhu fa yuhibbuh. Aku mencintai hamba ini, maka Jibril pun mencintainya. Kerana malaikat Jibril ketua kepada malaikat, maka dikhabarkan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Allah mencintai seseorang itu, hendaklah kamu mencintainya. Seluruh penduduk langit itu mencintai orang itu tadi. Melimpah akan kecintaan kasih sayang itu kepada penduduk bumi. Maka seluruh penduduk bumi ini mencintainya, makhluk yang bernama manusia ataupun jin, hatta kayu, hatta batu dan keseluruhannya. Dan kasih sayang di daratan itu masuk melimpah sampai ke lautan, hatta ikan-ikan yang kecil pun mencintainya. Sangat pelik kalau orang tiba-tiba tidak mengasihinya, tidak mencintainya. Siapapun nama orang itu, apakah dia dalam bidang agama ataupun tidak. Siapa yang tidak mencintainya, walhal seluruh makhluk memperakui akan ilmunya, akan taqwanya, tadallulnya, khusyuknya, tawaduknya, inkisarnya, khasyahnya, tiba-tiba dia pula mengatakan, hamba Allah ini pula mengatakan, ataupun siapapun mengatakan, orang ini begini-begini, bukan ahlu sunnah, ahlul bid'ah, orang ini begini-begini. Ketahuilah, ini adalah tanda Allah tidak mengasihinya. Takut-takut sahaja orang ini nanti akan mendapat su'ul khatimah. Na'udzubillah min dhalik. Sepatutnya kita rasa ghayur, rasa cemburu dengan kematian orang yang ditangisi kematiannya itu ribuan orang. Disalati akan jenazahnya itu dalam solat ghaib di banyak tempat. Dan dibacakan Quran padanya dengan ratusan, malah mungkin ribuan akan juzuk Al-Quran padanya. Doa-doa yang berjutaan begitu ditujukan padanya. Sepatutnya kita khayyur. Sebab ini tanda penerimaan Allah kepadanya. Disebut oleh ulama, min tamamin ni'mah al-mautu alal husnil khatimah. Daripada tanda dan termasuk di dalam kesempurnaan nikmat adalah orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita mudah-mudahan dapat juga husnul khatimah. Allahumma amin. Nak dapat husnul khatimah ini tidak lain dan tidak bukan, hendaklah kita jadi hamba Allah yang sebenarnya,
dengan kita mengakui akan Allah Azza wa Jalla sebenar-benar Tuhan kita, i'tiqad kita mesti benar. Yang kedua, bagaimana tanggungjawab kita terhadap Allah, fiqh kita mesti betul. Yang ketiga, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah dan percaya atas takdir dan qada'nya kepada kita, dan nanti kita menerima akan apa sahaja yang ditakdirkan kepada kita, supaya baik akan muamalah qalbiyah, ruhiyah, hati kita kepada Allah. Ilmu tasawuf itu jugalah yang dipesan oleh almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa kepada kita. Karena itu hadirin, tiga benda ini tadi, ilmu akidah, ilmu fiqah dan ilmu tasawuf, ini bukan dapat dekat jalan raya, bukan dapat dekat kedai biasa. Kat kedai tom yam pun payah nak dapat, kecuali orang tom yam tu kepala tala'ah, nah? Ha, bolehlah dapat baca kitab ataupun di mana-mana, melainkan dapat dekat majlis ilmu. Karena itulah hadirin, di mana-mana pun majlis ilmu, apakah dibuat dekat surau, dekat masjid, dekat rumah, dekat darul ke apapun nama darulnya, dekat raudah apapun nama raudahnya. Malam tadi Al-Faqir dijemput di raudah Sufiyah Jawiyah, Jawi, Rumi, Salafi. Masya Allah, nama raudah tu, nah? Raudah Fadil Yusuf Faiz kita pun berbicara juga. Di sebelah ada Tuan Guru Adnan. Masya Allah, rasa kerdil sekali, nah? Karena itu hadirin, muliakan diri kita dengan kita pergi ke tempat yang mulia, majlis ilmu. Muliakan diri kita dengan kita pergi tempat yang sangat disukai Allah dan paling mulia alal itlaq, masjid. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya yang ada di situ, penipuan dan sebagainya. Tidak, nah, tidak secara itlaq. Dan berbicara dengan sesuatu yang mulia, Al-Quranul Karim. Teman, menjadi cari teman-teman yang mulia, orang-orang yang saleh, dan duduk dalam majlis-majlis yang mulia, antaranya majlis ilmu sebegini. Nah, karena itu dekatkan diri kita kepada yang mulia, sesuatu yang mulia, maka kita akan dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, untuk kita dapat akan rahmat sebegini, curahan fuyudat, curuhan mawarid, pemberian Allah ilham rabbani, ketenangan, ilmu, wijdan, irfan, maka kita hadir ke tempat sebegini, dan yang mengumpulkan kita malam ini adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kerana kasih sayang, tidak mungkin kita hadir dekat sini. Dan ini adalah juga pilihan daripada Allah. Ini pertemuan yang bukan yang pertama, yang kedua. Ini barangkali pertemuan yang kesekian kalinya. Sebab dahulu kita pernah berjumpa bila dekat alam arwah, alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Sebab itulah sangat pelik sekali ketika Sayyiduna Hiram ibn Hayyan, beliau ingin sangat nak jumpa dengan Sayyiduna Uwais al-Qarni. Sayyidina Uwais al-Qarni ini sahabi, tetapi disebut al-Mukhadramun sebab beliau hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak pernah lihat Nabi. Itu disebut al-Mukhadramun. Beliau ini antara cita-cita dalam kehidupannya apa? Beliau ingin sangat nak jumpa dengan Sayyidina Uwais al-Qarni. Ingin sangat-sangat. Sebab apa? Nabi sebut dalam Sahih Muslim, Uwais al-Qarni ini nanti di hari kiamat beliau akan memberi syafaat kepada seramai orang, lebih ramai orang daripada kabilah Bani Mudhar dan Rabi'ah. Orang Arab ni banyak kabilahnya, nah? Dan kabilah yang paling ramai orangnya apa? Kabilah dua ini, Mudhar dengan Rabi'ah. Hanya disyafaatkan oleh hamba ini yang bernama Uwais al-Qarni. Dan beliau ini dalam Sahihul Bukhari, kalau beliau berdoa, ya Allah, doanya lepas tujuh petala langit dan bumi. Walhal orangnya itu tidak terkenal di kalangan manusia. Tetapi Nabi bagi tahu, ya Umar, ya Ali, jumpa dengan Uwais al-Qarni, minta doa padanya. Siapa Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Ali? Dalam kitab Manaqib Sahabah, Al-Imam Tibrizi, dalam kitab Mishkat Al-Masabih, disebut tentang Manaqib Sahabah, Nabi sebut dengan jelas, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil Jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, sampai akhir. Tidak ada pun nama Uwais al-Qarni.
Tetapi kenapa dalam bab doa minta dengan beliau? Serina Umar, Nabi sebut dalam beberapa riwayat, Inna Allah ja'alal haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu di atas lidah Serina Umar. Serina Umar ini kalau berjalan satu jalan, syaitan kona kok lain, takut jumpa dengan beliau. Lain salaka Umaru tariqan dan salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau Umar berjalan satu jalan, syaitan kona kok lain, takut dengan Serina Umar. Siapa tak takut? Badan tinggi 3 meter. Tengok 3 meter ni berapa? Rumah doktor ni nak kena tunduk kepala baru boleh masuk Serina Umar. Tinggi 3 meter. Masya Allah. Sayyidina Ali kekuatan beliau, kalau bersusun 3 orang, sekali beliau libas, daripada orang pertama sampai ketiga, putus kepala orang ketiga. Kuatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar dan Al-Khattab, 7 orang bersusun. Sekali libas, orang ketujuh putus kepala. Kita sembelih ayam, tangan kita putus. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Umar dan Al-Khattab pun minta doa dengan Uwais al-Qarni, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang dimuliakan oleh Allah duduk dalam rumah Nabi. Sahabat-sahabat besar tidak ada yang meriwayatkan bagaimana mata Nabi, di mana terletak, di mana hidung terletak, di mana mulut terletak, gigi Nabi di tengah ini ada terbelah. Tidak ada sahabat lain yang besar lain, walaupun Sayyidina Abu Bakar, walaupun Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Uthman yang lain, tidak ada yang meriwayatkan bagaimana muka Nabi. Kalau cara Nabi berjalan, na'am. Nabi cara Nabi berjalan, idza masya yatakaffa, kalau Nabi berjalan, Nabi seperti turun daripada bukit, na'am. Tapi tidak pernah ada di kalangan sahabat yang besar-besar meriwayatkan bagaimana bentuk muka Nabi. Sebab apa? Sebab ijlalan wa ta'ziman. Mereka kepada Nabi, mengagungkan Nabi sampai tak berani tengok muka Nabi tala seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tengok muka saya lah ni. Kerana muka saya tidak berwibawa. Sahabat tak berani tengok tala lagu tu. Ya Umar, labbaik ya Rasulullah. Banyak turun. Ya Umar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasulullah. Siapa yang tengok muka Nabi sepuas-puasnya? Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radiyallahu ta'ala anhu. Beliaulah masya-Allah tabarakallah. Karena itu hadirin pun keduanya ini minta doa kepada Sayyidina Uwais al-Qarni. Masya Allah, sampai satu ketika Sayyidina Hiram ibn Hayyan nak sangat jumpa dengan beliau, pergi dekat Yaman tak jumpa, pergi dekat Makkah Madinah tak jumpa. Akhirnya dikhabarkan beliau berada dekat sungai Tigris, dekat sungai dekat Iraq. Tengok susuk tubuhnya, memang dikenal orangnya kurus, janggutnya panjang. Masya Allah, pakaiannya very humble, tengah ambil wuduk. Memang itu definitely itu adalah Sayyidina Uwais al-Qarni. Nah, ketika telah ambil wuduk dengan basah mukanya, masya Allah, tenang sekali mukanya. Sayyiduna Hiram ibn Hayyan datang dan bagi salam. Assalamualaikum. Ya akhi Hiram ibn Hayyan. Salam sejahtera ke atasmu wahai saudaraku Hiram ibn Hayyan. Beliau memang dapat sebut nama dan nama-nama bapaknya. Sebab apa? Sebab memang dikenal ini adalah Uwais al-Qarni. Tapi take note, Sayyidina Uwais al-Qarni tidak pernah tengok muka Hiram ibn Hayyan. Tetapi ketika beliau jawab salam, dah dibagi salam tadi kan, Assalamualaikum ya akhi Hiram ibn Hayyan, faltafata, beliau pun faltafata dan dia pun menoleh ke arah Sayyidina Hiram ibn Hayyan dan beliau menjawab, Waalaikassalam ya akhi Hiram ibn Hayyan. Dan salam sejahtera ke atas muai saudaraku Hiram ibn Hayyan. Ini mengejutkan, tak pernah tengok. Kali pertama jumpa tapi boleh sebut nama saya dengan nama bapaknya. Masya Allah, macam saudara kita. Mungkin Abang Khair dah bagi tahu malam ni boleh jumpa dengan Ustaz Muhadir bin Haji Jol. Tapi saya tak pernah kenal nama ustaz kita. Tiba-tiba saya sebut nama ustaz dan nama pak ustaz. Masya Allah. Mungkin Ustaz akan takut dan tak tidur malam ni. Ini Ustaz Mahathir. Ini Ustaz Mahathir betul ke malaikat? Nah? Itu yang berlaku kepada Sayyidina Hiram ibn Hayyan. Beliau tak pernah jumpa dengan Uwais al-Qarni. Beliau kenal dengan Uwais al-Qarni. Tapi Uwais al-Qarni tak pernah kenal dengan beliau. Tapi Uwais al-Qarni jawab, Waalaikassalam ya akhi Hiram ibn Hayyan. Salam sejahtera juga padamu, wahai saudaraku Hiram ibn Hayyan. Terkejut.
Yeah, ways from where you know my name and my father's name. Tapi dia cakap bahasa Arab lah. Dari mana kamu tahu namaku dan nama bapa aku? Uwais al-Qarni dengan senyum menjawabkan, Inna ruhi arafat ruhak. Wa inna ruhi kalamat ruhak. Ruh saya kenal dengan ruh kamu. Dan ruh saya pernah bercakap dengan ruh kamu. Lagi dia penin. Ha, tadi tak pernah kenal tapi ini bercakap. Jumpa bila masa? Bila masa? Ya Uwais, kaif ya Uwais? Kalau kata Uwais al-Qarni. Ala tasma qawlan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal arwah al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa fiha atalaf wa ma tanakara fiha akhtalaf. Ruh-ruh orang yang beriman ini berjumpa seperti satu pasukan dulu dekat mana? Alam arwah, alam jabarut, alam lahut, alam malakut itu jumpa kita dahulu. Kalau dahulu pernah jumpa di dunia mesti akan jumpa. Tapi kalau dulu tidak pernah jumpa di dunia tidak akan jumpa. Kita tak pernah jumpa sebelum ni. Saya duduk dekat Kuching. Macam mana boleh jumpa dekat kampung taman Batu Muda ini? Sebab dahulu kita pernah jumpa. Tapi kalau dulu tak pernah jumpa, walaupun duduk sejiran, walaupun duduk satu blok, tidak akan jumpa walaupun orang tu nanti sampai meninggal dunia. Karena itulah kasih sayang ini. Kita perjumpaan dahulu ni kerana berjumpa kasih sayang, diteruskan, ditakdirkan malam ni kita pun jumpa juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kasih sayang inilah kita mempertautkan hubungan di antara kita masing-masing. Sebab itulah Nabi SAW kalau pergi satu tempat, hadis yang mula-mula sekali Nabi akan riwayatkan apa? Hadis tentang kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berkasih sayang itu berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Maka hendaklah kamu berkasih sayang kepada penduduk bumi, nanti yang di langit yaitu para malaikat akan kasih juga kepada kamu. Jadi hadirin, Nabi pernah sekali panggil Mu'ad. Ya Mu'ad, panggil Mu'ad. Dan Nabi tumbuk dekat bahu Mu'ad. Tumbuk ni bukan tumbuk gusti, bukan. Ini tumbuk kasih sayang macam kita lama dah tak jumpa mengaji. Lama tak jumpa kawan. Hang apa bak? Pap, kena sebiji dang ni. Tapi tumbuk ni tumbuk kasih sayang. Kalau perempuan dia tak tumbuk lah. Kalau tumbuk keras sangat nampak perempuan tu. Kasar sangat. Dia tampak sikit lah muka. Dengan suara lembut. Tapi kami nak tunjuk gentleman. Jadi kami kena tunjuk. Nabi panggil, ya Mu'az. Jadi Nabi tumbuk kat sini. Siapa nak dapat hadis ni daripada saya, dia kena tumbuk dulu. Sebab guru saya tumbuk saya kat sini. Seperti Nabi panggil Mu'az, ya Mu'az. Tumbuk sini sikit. Inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. Oh, tu rupanya. I love you. Aku mencintaimu. Inni uhibbuk. Fala tada' fi kulli duburi salah an taqul Allahumma inni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini kita nak ijazahkan malam ini. Setiap lepas sembahyang, jangan tinggal baca Allahumma inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sebab saya riwayatkan hadis ni tadi, lepas sembahyang jangan tinggal baca itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terlanjur saya berbicara tentang ijazah ini. Saya ambil masa 5 minit lagi. Saya ini at-tahadduts bin ni'mah ni, at-tahadduts bin ni'mah, berbicara sedikit tentang benda yang insya-Allah ada kebaikan. Dalam banyak-banyak ijazah, ada juga ijazah saya dapat daripada Tuan Guru Haji Saleh Si Musa Kedah. Dan beliau adalah orang doktor yang sangat payah nak bagi ijazah. Saya pun heran, hari itu kami senang yang dapat ijazah. Anak murid dia pun heran duk tengok. Awak apa doa hangpa baca? Sampai dia bagi ijazah. Malam ni saya nak turunkan ijazah ni kepada siapa yang hadir. Bersambung pada beliau, mudah-mudahan kalau kita baca ni, amalkan, beliau pun dapat manfaat dalam kubur. Bacaan ini, ijazah ni, diamal lepas solat.
beliau ijazahkan kami satu, lepas solat jangan tinggal baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Surah Al-Ikhlas baca 11 kali. Baca ayatnya, jangan baca surahnya. Jangan disebut Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Ha, tu dapat sebut pahala saja. Pahala surah, bukan pahala ayatnya lah, bacaan. Yang kedua, beliau ijazahkan kami lepas solat juga, maksudnya lepas baca doa. Dan kita nak balik dah ni, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu dibaca 46 kali. Kami pun tak dan nak tanya dan tak berani nak tanya, sebenarnya awak jadi 46. Nah? Sebab guru lain ijazah 45. Beliau ijazahkan 46 kali. Nah, tuan-tuan ikut saya sekali, mudah-mudahan kita dapat apa nama ijazah ni bersambung. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Nah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dibaca 46 kali selepas solat, dan surah Al-Ikhlas 11 kali selepas solat. Maksudnya selepas solat fardu. Tuan-tuan sebut kami terima. Baik. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita rahmat masing-masing, berjumpa dengan orang-orang yang saleh yang datang ke majlis ini, semuanya datang kerana ikhlas, bukan datang kerana yang lain, dengan niat yang baik untuk mempertautkan ukhuwah di antara kita. Bukan senang, Aceh dengan Malaysia ni jauh, tetapi kerana atas nama persaudaraan. Dan satu yang sangat luar biasa pada persaudaraan ini, orang yang geli menjadi tidak geli, orang yang pitam menjadi semangat kuat, dan orang yang takut menjadi berani. Kenapa? Ibu kalau tengok darah, time tu juga dia jadi pengsan. Kalau tengok nanah, tengok kotoran, time tu juga dia muntah dan dia pengsan. Tetapi kenapa kalau dia tengok baby dia yang baru lahir, yang ada darah-darah dan nanah-nanah lagi tu, kenapa dia tak pengsan? Abang Haji yang pengsan. Kenapa? Sebab kasih sayang. Sebab dia kasih kepada baby. Especially yang the first newborn baby. Cute newborn baby. Rumah ni kan cute. Kita sebut cute juga baby tadi. Ah, kenapa? Sebab kasihnya pada baby itu. Ah, dia tidak pengsan dan tidak pitam. Ketika baby itu growing up, Masya Allah, kencing baby itu di atas katil tilam Dreamland yang baru itu. Apakah dia akan letakkan babynya itu dalam tong sampah? Tidak, sebab dia kasih. Oh, kencing baby ini suka. Itu bermakna sistem urine dia itu bagus. Buat kentut baby itu. Oh, Masya Allah, baby ini kentut. Cuba bapak baby kentut. Mungkin akan tidur di luar rumah. Ah, Masya Allah, berak baby ini. Oh, bagus. Ususnya itu sempurna, normal. Nah, kenapa dalam bab najis sebegitu, makin kita kasih dan sayang padanya, cinta kerana sayang. Nah, cuba kalau Abang Haji yang kencing. Masya Allah, viral satu Taman Seri Muda ni. Subhanallah. Ah, kerana itu hadirin, luar biasa. Bila orang sudah cinta, lebih lagi cinta kepada gurunya, cinta kepada para masyayikhnya, habaibnya, sesepuhnya, cinta kepada Nabi dan Rasulnya, segala yang payah menjadi mudah. Sebab itulah tidak pelik, Syekh Junaid Al-Baghdadi sembahyang malamnya 300 rakaat setiap malam. Masya Allah. Ketika Abu Hanifah, Imam Hanafi, ditangkap, di akhir hidupnya ditangkap oleh polis lah ataupun orang-orang yang tertentu, maka beliau warning, kamu boleh pijak di mana-mana di rumahku, tapi jangan dipijak di tempat sini. Lalu dia tunjukkan tempat tu, kerana di sini saya khatam 7,000 kali Al-Quran. Daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah Al-Nu'man. Dalam kitab Fadailul A'mal, Sayyiduna Abu Hurairah punya satu utas tali yang dipintal menjadi 1,000 pintalan. Beliau tidak akan tidur sehingga selepas bertasbih dengan 12 pusingan, berapa ribu tu?
12,000. Masya Allah. Kenapa Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu sembahyang malamnya dan siangnya 1,000 rakaat sunat setiap malam dan siang. Demikian Malik bin Dinar. Demikian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Khatam Quran setiap hari 30 juzuk Al-Quran khatam. Di bulan Ramadan beliau khatam 60 kali khatam. Demikian disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Beliau katakan Imam Syafi'i, tidaklah aku membuka suratul Fatihah, melainkan aku akan berhenti di suratul Nas. Sekali itu. Tidak aku buka suratul Fatihah hari itu, melainkan aku akan berhenti di suratu. Tidak aku buka suratul Fatihah, melainkan aku akan berhenti di suratun. Nah, kalau kita, tidak saya buka surah Fatihah, melainkan saya akan berhenti di suratul Fatihah. Bila nak sambung? Demikian yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaat untuk perkumpulan kita pada malam ini. Satu, untuk kita ingatkan sama-sama, kita usahakan lepas solat isyak sembahyang 4 rakaat selepas solat isyak. Siapa yang tidak ada hutang, sembahyanglah solat sunat 4 rakaat. Macam mana? Sembahyang dulu ba'diyah 2 rakaat, kemudian sembahyang biasa 2 rakaat. Usalli sunnatal isyak rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala 2 rakaat. Kemudian angkat lagi, usalli sunnatal isyak rakaataini lillahi ta'ala. Kalau siapa yang ada hutang, mungkin zaman pop yeye, cermin mata gelap dengan seluar yangki dulu, mungkin ada lagi yang tak selesai solatnya, maka dia sembahyang qada. Ambillah sembahyang qada 4 rakaat, umpamanya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau yang banyak hutang tu adalah subuh, buat subuh 4 rakaat. Nah, sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat dengan Al-Kabir, disebut oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Khulasa min Shawariqil Anwar, disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasa'ih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Imam As-Sakhawi memudahkan dalam mentakhrijkannya. Demikian disebut oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi mengatakan arba'un ba'da al-isya' kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat yang dikerjakan lepas solat isya' sama mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Haddad sebut dalam kitab An-Nasa'ih, kalaulah malam tu Lailatul Qadar, 1 rakaat menyamai 30,000 rakaat. Bermakna malam tu kita buat 4 rakaat, bermakna dapat 120,000 setiap malam kita dapat. Tapi syarat, satu, dibuat lepas isyak. Yang kedua, solat yang baca Quran, takirah, semua tu memang dapat pahala biasalah solatnya. Yang ketiga, hendaklah 4 rakaat. Usahakan, jangan ditinggalkan. Belajar macam mana cara nak solat itu, setiap malam kita akan dapat pahala. Bukan dapat malamnya tu, dapat pahala Lailatul Qadar. Yang terakhir, saya nak ijazahkan seperti mana yang diijazahkan kepada kami oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, zikir yang saya baca selepas solat isyak tadi. Beliau ijazahkan kami ketika beliau datang ke Shah Alam dan beliau baca 4 kali. Nah, jadi ikut juga saya baca 4 kali sekejap lagi. Pahala bacanya macam mana? Sekali membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, pahalanya seumpama kita membaca 72,000 kali tahlil. Walaupun sekali baca tadi. Kenapa demikian? Ya Allah, sekali kami baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagilah pahalanya fi kulli lamhatin, pada setiap kerdipan mata. Manusia berkerdip mata 48,000 kali sehari. Wa nafasin, turun naik nafas. Manusia turun naik nafas 24,000 kali sehari. 48,000 campur 24,000 jadi 72,000 kali sehari. Nah, jadi beliau baca 4 kali. Untuk kita akhirkan, saya pun baca 4 kali juga. Pertamanya saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Yang kedua sampai keempat kita baca sama-sama. Nah, ikut saya dahulu, saya baca. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Nah, saya baca dulu, jangan ikut dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin
wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Saya baca dulu nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadha wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak di atas tausiah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahdi tadi. Dan sebelum kita pergi sedikit jamuan ringan, kan kita minta Al-Fadhil Ustaz Mahathir untuk membacakan sedikit doa. Moga-moga Allah SWT memberkati semua kita pada malam ini dan memberi rahmat atas semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah. Fadhil, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لصاحب هذا البيت وارزقهم من الحلال وجنبهم من الحرام وتقبل ضيافتهم وأتمم نيتهم وأتمم نيتهم وأتمم نيتهم وبلغ مقاصدهم وبلغ مقاصدهم وبلغ مقاصدهم واغفر لموتنا ولموتهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا واعف عنا وارض عنا يا كريم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسكينة والاطمئنان على هذا المنزل وعلى كل من يسكن في هذا من يسكنون في هذا المنزل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا وارزقهم واجعلهم من الناجحين والصالحين والمتقين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أوسع أرزاقهم وارزقهم فهما صحيحا واجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلهم سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabal nar wa qina adzabal nar wa qina adzabal nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'alna min alladhina tajri min tahtihim al anhar fi jannatin na'im alladhina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.